Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara upload status WhatsApp agar tidak buram dan pecah. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengupload status WhatsApp agar tidak buram dan pecah, yaitu di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang namanya Venlo. Aplikasi ini sangat bagus bagi kalian yang sering membuat status. Oke. Jika kalian ingin mendownload aplikasinya, kalian bisa download di Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal download di App Store. Oke, di sini kalian tinggal klik saja Venlo dan akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian di sini setelah kalian install lalu kalian buka dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kalian klik setuju di pojok kanan bawah. Kemudian di sini kalian tinggal klik pilih gambar atau video. Jika kalian ingin mengupload gambar, kalian bisa pilih gambar. Jika kalian ingin mengupload video di status WhatsApp kalian, kalian bisa pilih video. Oke, di sini saya akan mencontohkan dengan pilih gambar saja. Oke, di sini kita klik allow saja. Oke, kita izinkan saja. Oke, di sini kalian tinggal pilih saja. Misalnya di sini saya akan gunakan gambar ini. Kemudian di sini kalian bisa mengaturnya seperti ini atau seperti ini. Kalian bisa mengaturnya. Setelah kalian merasa cukup, misalkan seperti ini, kalian klik centang di pojok kanan atas. Kemudian di sini kalian tinggal klik bagikan. Oke, kalian tinggal klik bagikan dan di sini kalian akan dibawa ke email jika kalian ingin membagikan lewat email. Jika kalian ingin membagikan lewat WhatsApp atau yang lain, kalian tinggal simpan seperti ini. Oke, di sini sedang memproses, memerlukan beberapa saat. Kalian tinggal tunggu saja sampai selesai memproses loadingnya. Oke. Baik, setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Jika kalian ingin simpan ke galeri kalian, kalian bisa klik simpan. Jika kalian ingin bagikan ke sosial media kalian, kalian tinggal klik bagikan di sini. Oke, setelah itu kita pilih WhatsApp. Oke, kemudian di sini kalian tinggal kirim ke status saya. Oke, seperti ini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini gambarnya cukup jelas. Baik. Karena di sini saya zoom tadi gambarnya dan di sini terlihat jelas. Kemudian di sini kalian klik kirim dan kalian sudah bisa mengupload status WhatsApp agar tidak buram dan pecah. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara upload status WhatsApp agar tidak buram dan pecah. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.